Halo semuanya, selamat pagi teman-teman Sina Usaha, apa kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman ya. Di Jumat pagi 29 Oktober 2021, suasana sepertinya masih mendung teman-teman setelah kemarin hujan ya, turun hujan. Selalu bersyukur teman-teman atas apa yang sudah kita dapatkan, atas apa yang sudah kita kerjakan, kita raih ya teman-teman ya. Masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi informasi, berbagi semangat. Teman-teman, hari ini kita akan coba untuk bahas saham Emtek. Yang pertama, saham Emtek kita lihat di sini. Closing hari kemarin di 1905 ya teman-teman ya. Tepat sekali di moving average yang warna kuning. Di mana moving average warna kuning ini adalah MA25. Tapi perlu diingat teman-teman untuk trennya, dia masih kecenderungan untuk turun ya. Jadi untuk teman-teman yang akan trading di saham Emtek masih perlu berhati-hati karena trennya masih kecenderungan untuk turun. Cuma ada momentum ya, di mana dia kemarin candlestick-nya juga terlihat sudah mulai rebound ya, mulai dari tanggal berapa nih? Tanggal 14 Oktober ya. Sudah mulai sedikit naik, kemudian candle kemarin juga sepertinya ini menandakan akan adanya apa namanya kontinuitas penerusan ya, penerusan untuk apa tren naiknya. Kemungkinan hari ini atau mudah-mudahan ya teman-teman ya masih bisa berlanjut sampai dengan level 2000. Nanti kalau misalnya sudah di atas dan bertahan di level 2000 ini menurut kami cukup menarik. Itu ya teman-teman ya untuk saham Emtek. Karena di moving average ini menjadi penting ya, karena kalau kita melihat ke belakang, nah ini dia, kalau kita buatkan garis semacam garis kayak gini ya teman-teman ya, dia naik gitu, turun lagi, naik, drop, nah ini mulai mau rebound. Kalau gambarannya seperti ini ya, ini kan bisa jadi apa namanya nah ini dia, pada saat dia turun ke sini breakdown ya, jebol apa namanya tembus support ya, enggak, ini kan support ditembus, nah, dia secara apa namanya technical bisa dikatakan dia sedang menguji level support yang lama di sini, yang sekarang bisa dikatakan menjadi sebuah resisten di mana ya, di area tadi sekitar 2000 kurang lebihnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita ke Excel Axiata teman-teman. Berbeda dengan Emtek, untuk Excel Axiata dia bergerak uptrend. Ini sangat menarik kalau kita melihat dari gambar chartnya. Nah ini gini, naik, turun, naik, kecil, turun lagi, turun, naik, turun. Tapi secara keseluruhan dia uptrend. Nah gitu ya teman-teman ya. Untuk targetnya mungkin untuk si Excel Axiata ini cukup menarik. Kemarin closing di 3020. Kalau trennya masih berlanjut seperti ini, dari historinya seperti ini, kemungkinan ini masih sampai Desember masih cukup menarik untuk diikuti untuk trennya gitu ya teman-teman, itu Excel Axiata. Untuk teman-teman yang mungkin sudah koleksi saham ini ya, silakan di komentar tuliskan ya, teman-teman sudah masuk sejak kapan, di level berapa, dan target profitnya di berapa gitu ya teman-teman ya. Kemarin yang closing di 3020 tepat sekali di MA50, sorry. Ini yang warna hitam MA25 ya teman-teman ya, sorry. MA25 berarti tadi yang Emtek. Tadi Emtek keliru saya. Emtek tadi itu yang warna kuning ini berarti MA50. Wah, ini juga teman-teman. Kalau MA50 kan dia MA yang sedang ya. Sedang panjang. Nah, ini MA50, tadi saya menyampaikan MA25, salah ya, sorry ya teman-teman ya. Yang warna kuning ini MA50 nya
Nah, ini kita hilangkan, kita munculkan lagi. Nah, berarti dia ini penentu nih, level 9.900 sampai 2.000 level penentu bagi saham MTech. Kembali ke Excel Axiata. Nah, ini EMA25. Mudah-mudahan kalau ini juga dia terlihat sudah melebar ya, teman-teman ya. Di sini kan sudah cukup lebar juga nih jaraknya. Ini kalau nanti bisa diterima untuk risknya, teman-teman juga bisa ikutan untuk teman-teman yang mungkin belum ambil posisi saham Excel Axiata, karena ini trennya masih, menurut kami ya, disclaimer on, ini masih cukup bagus sekali untuk Excel Axiata. Gitu teman-teman, nanti disesuaikan untuk level entry-nya ya, tidak harus presisi, yang penting masuk dan masih dalam koridor support dan resisten yang bisa teman-teman terima. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, selamat pagi, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terakhir teman-teman, jika suka dengan video ini, silakan like, share, dan bagikan ke sosial media. Jika teman-teman tidak suka, dislike aja. Thank you dan bye-bye.